Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelayar dan pengikut setia media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah pagi ini 19 Julai 2021, bersamaan 9 Zulhijjah 1442 Hijrah, dapat kita bertemu sekali lagi dalam program Canai Bahasa dan Sastera. Topik kita pagi ini sangat menarik berkaitan dengan Tengku Aziz, negarawan yang banyak menyumbang ya dalam perkembangan bukan saja dalam dunia akademik tetapi juga perkembangan struktur masyarakat kita. Atas maudhu bicara peranan dan sumbangan Tengku Aziz dalam bidang bahasa, sastra dan budaya, itulah topik perbincangan kita yang akan kita kongsikan bersama-sama yang berbahagia Kapten Datuk Profesor Emeritus Dr. Hashim bin Yaakob. Baiklah, sebelum kita bersama-sama dengan beliau, elok kiranya untuk saya membacakan latar belakang yang berbahagia Datuk. Kapten Datuk Profesor Emeritus Dr. Hashim bin Yaakob merupakan Naib Chancellor ke-8 Universiti Melaya, dan selepas itu beliau bertugas sebagai Naib Chancellor swasta di 5 buah universiti lain. Pada waktu ini beliau merupakan Doktor Pakar Pergigian di Universiti Melaya Specialist Center Kuala Lumpur dan pengerusi Innovative International College Petaling Jaya. Profesor Hashim Yaakob juga merupakan Fellow the Royal College of Surgeons of England, Fellow the Royal College of Pathologists of United Kingdom, Fellow pengasas the Australasian Royal College of Pathologists Australia, Fellow the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, Fellow Academy Science Malaysia, juga chartered member of the Institute of Biology United Kingdom. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda pergigian daripada University of Otago New Zealand, sarjana daripada University of London dan diploma pengajian Islam daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau telah menghasilkan 7 buah antologi puisi. Beliau juga merupakan pelukis dan seorang dalang wayang kulit yang pernah bermain di Kaherah, Tokyo, Seoul, Manipal, Singapura dan Malaysia dalam pelbagai bahasa. Dan beliau merupakan kapten dalam pasukan simpanan Tentera Laut Diraja Malaysia. Baiklah, beliau merupakan tokoh hebat, tokoh yang amat sesuai dengan topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini, iaitu peranan dan sumbangan Tengku Aziz dalam bidang bahasa, sastra dan budaya. Jika sudah bersedia di talian, kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Profesor Emeritus Dr. Hashim Yaakob. Silakan Prof. Waalaikumsalam, Saudara Ghani bin Abu. Ya. Yeah. Dan saya mengucapkan terima kasih di atas bacaan CV saya yang begitu bagus dan sebutannya semua betul. Saya memperhatikan sama ada orang sastra boleh menyebut bahasa-bahasa yang teknikal. It 100% bagus. Terima kasih. Dan juga dan juga Dr. Hatami yang menjemput saya untuk pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih Nur Liana yang membantu untuk ini, bantu saya untuk menyediakan ini, Saiful dan juga Rafiq Rahman sebagai ahli teknik. Saya mengucapkan ribu terima kasih. Saya sebut ini supaya saya ingat bahawa saudara-saudara sekalianlah yang membuatkan perkara ini terjadi. Baik. Baik Datuk, kita berbincangkan hari ini tentang negarawan kita, Profesor Dira Allahyarham Profesor Diraja Tengku Aziz, dan selepas ini kita akan sebutkan sebagai Profesor Diraja Tengku Aziz. Dan ia amat bertepatan sekali dengan latar belakang yang saya nyatakan tadi berkenaan dengan Datuk, ya, orang yang sains tetapi aktif dalam bidang sastra. Kedua-duanya ada elemen seni, sastra juga sains. Kita berbincangkan tentang sumbangan seorang negarawan ulung ini. Baik, pertamanya Datuk, bagaimana Datuk mengenali dan sejauh manakah Datuk melihat kepribadian Profesor Diraja Tengku Aziz? Terima kasih. Saya pertama sekali mengenali Tengku Aziz ni pada tahun 87. Pada waktu itu saya berusia 37 tahun dan dia sudah 65 tahun. Maka banyaklah dapat saya belajar daripada dia. Tahun 87, saya di Universiti Melaya, dilantiknya saya menjadi dekan fakulti pergigian. Saya kenal dia daripada situ. Dan waktu dipanggil untuk melantik saya itu, saya kata saya tak pandai untuk mentadbir. Tapi Tengku Aziz
dia percaya kepada orang. Sebelum dia lantik orang tu, dia sudah buat kajian, dia sudah tengok orang tu, dia punya whatever it is. Dia kata, you boleh buat. Dia kata kat saya. Bila dia kata, you boleh buat, maka kita mendapat motivasi dan perangsang daripada ketua kita, maka kita akan dapat membuatnya. Itu yang Ungkuk Aziz. Bila dia suruh seseorang membuat sesuatu, dia suruh membuatnya, dia memilih orang yang dia rasa boleh. Jadi kita pun mempunyai perangsang. Kedua, yang penting sekali ialah, selepas saya dilantik jadi dekan tahun 87, saya melihat fakulti pergigian saya ini baru ditubuh selama 15 tahun. Tetapi ianya perlu diiktiraf sebaik-baiknya kalau boleh oleh badan dunia. So saya pun pergilah berjumpa dengan Ungkuk Aziz. Saya kata dengannya, Prof, kita panggil dia Prof saja sebab dia tidak menerima gelaran-gelaran persekutuan dan negeri-negeri dan sebagainya. Kita jadi Prof. Saya ingin menjemput The Dental Council of Great Britain, United Kingdom untuk datang dan memeriksa, menilai ijazah bachelor degree pergigian daripada Universiti Malaya ini. Dengan harapan kalau diberikan akreditasi dan pengiktirafan, maka kita sudah sampai ke tahap yang cemerlang. Saya mahu itu. So, dia kata kat saya, berani engkau? Sebab kamu hanya baru 15 tahun. Sedangkan rakan sebelah kamu itu sudah berpuluh tahun, tetapi pengiktirafan telah ditarik balik. Saya sentiasa tahu bahawa Ungkuk Aziz ini orang yang suka dicabar. Itu salah satu daripada kepribadiannya. Dia suka dicabar, dan apabila you cabar dia untuk berbuat sesuatu, kita kena mesti ada sebab-sebabnya. Apabila dia cakap begitu, saya kata, saya kata jawapan saya was very simple, satu ayat saja dalam bahasa Inggeris pada waktu itu. We are dental surgeons, sir. We are not other people. So dia tengok tepat kepada mata saya dan saya tengok tepat kepada muka dia sebab saya nak tengok apa dia kata, saya nak jawab. Ini saya belajar daripada dia lah. So saya kata, we are dental surgeons, sir. We are not anybody else and we will deliver it kalau you bantu. Dengan tepat dia tengok ke muka saya dan dia kata, kalau begitu, go ahead. What happens, katanya? Apa akan terjadi kalau you gagal untuk mendapatkan akreditasi itu? Saya bilang pada dia, kalaupun kita gagal, kita sudah bersiap siaga. Dan kalau belum sampai, katakanlah kita kurang 2 markah saja, kita sudah sampai ke 98 markah. Tahun depan saya panggil lagi. Saya invite lagi. Mesti dapat. Apapun, kalau kita telah berusaha, maka ianya akan meningkatkan standar. Meningkatkan membawa peningkatan kepada apa yang telah kita ada. Ungkuk Aziz suka, dia kata, okey, saya akan bantu sebaik-baiknya. Silakanlah buatlah. Itulah pertama kali saya berjumpa dengan Ungkuk Aziz. I give him a challenge as soon as saya menjadi dekan. Sebab saya tahu dia suka challenge. Sebab saya tahu kalau kita dapat itu akreditasi, itu bukankah penghormatan yang besar kepada Universiti Malaya, kepada dia, kepada fakulti saya. Itulah sejak itu kita sukalah dengan itu sebab dia pun mengajar saya begini, Ungkuk Aziz. Dia kata, you have taken the challenge. Jadi kadang-kadang cakap orang putih lah sikit-sikit lah pasal dia cakap orang putih kadang-kadang. Dia kata challenge ataupun what is challenge dalam Melayu? Cabaran. Cabaran ialah seekor naga. Cabaran adalah umpama seekor naga yang membawa hadiah di dalam mulutnya. Macam dragon dance orang-orang Cina itulah. Ungkuk Aziz kata, you tame the dragon. Dia kata, you jinakkan itu naga, you ambil hadiahnya dalam mulutnya. So, saya fikir, wah, ini sesuatu yang saya ingat. Cabaran ialah seekor naga yang membawa hadiah di dalam mulutnya. Kamu pergi jinakkan naga itu dan hadiah itu adalah kamu punya.
So, itu pelajaran Unku Aziz yang beri kepada saya yang sampai sekarang saya ingat. Ya, begitu Datuk. Ini ialah kalau Datuk nyatakan tadi peristiwa yang berlaku pada tahun 1987. Peristiwa 34 tahun dahulu dan ketika itu Datuk berusia 37 tahun merupakan dekan Fakulti Pergigian. Dan motivasi dan cabaran yang sentiasa diberikan oleh Profesor Diraja Unku Aziz ya ketika itu. Mungkin yeah. Datuk dari sisi keunikan dan keluar biasaan Profesor Diraja Unku Aziz selain daripada mencabar Datuk pada zaman ketika Datuk menjadi dekan Fakulti Pergigian dan ketika mungkin Datuk dalam Majlis Senat Universiti melihat keunikan dan keluar biasaan Profesor Diraja Unku Aziz mentadbir itu Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Ya. Yeah. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa sebab dia mempunyai karisma. Apabila masuk ke dalam dewan sebab sebanyak seramai mana pun orang di dalamnya, orang akan berpaling melihatnya sebab karismanya itu. Pertama sekali dia punya karisma. Unku Aziz keturunan bangsawan. Dia keturunan bangsawan. Dia mempunyai ilmu yang tinggi. Dan dia bijaksana. Dia sangat bijak pada waktu itu, terkehadapan daripada waktunya itu. He was way ahead before his time, kata orang putih lah. Jadi, dia dihormati. Tambahan lagi pula ialah, beliau ini tidak ramai pada waktu itu orang-orang Melayu ataupun orang-orang yang bukan Melayu yang standing dengan dia. Jadi kehormatan orang yang beri kepada mereka itu adalah sangat-sangat bijaksana. Can we see the first slide? Dan kita pada waktu itu, slide pertama, kalau kita tengok slide yang pertama, kebijaksanaannya sangat-sangat terkedepan pada waktu itu dan juga ada satu saja universiti pada itu. Pada waktu itu satu universiti. Jadi tumpuan di situ. Dia, saya diberitahu bahawa dia mempunyai talian terus kepada Perdana Menteri atau Menteri. Yo, itu satu kalau ada masalah apa-apa, Menteri, Perdana Menteri percaya kepada dia, dengar kepada dia. Saya pada waktu saya menjadi Naib Chancellor, iaitu Naib Chancellor yang ke-8 daripada waktu itu, 2003, bolehkah saya nak telefon kepada Perdana Menteri? Bolehkah saya telefon direct kepada Menteri? Tak boleh. Inilah uniknya dia. Dan cuba tengok, kalau kita tengok pada slide pertama, Unku Aziz cantum UMNO dan PAS. Naib Chancellor bolehkah sekarang ini buat begitu? Dia boleh sebab orang percaya. Pertama sekali, dia tidak partisan kepada mana-mana politik. Parti politik. Jadi orang PAS pun ambil kira dia, orang UMNO pun ambil, orang lain pun ambil. Kemudian, UMNO used to seek meeting dengan Unku Aziz. UMNO used pergi jumpa Unku Aziz, mengadap Unku Aziz, memohon ilmu dan sebagainya. Selepas dia tu ada ke orang-orang politik yang pergi jumpa Naib Chancellor untuk memohon? Tidak ada. Sebab kita tidak ada kewibawaan. Kita tidak ada kewibawaan seperti mana Unku Aziz ada. Misalnya, apabila kereta api di bawah pimpinan Ahmad Perang pada itu. Pada waktu itu Ahmad Perang. Berkelahi dengan union yang diketuai oleh orang yang bernama Donald Urien. Kerajaan panggil siapa untuk mendamaikan ini? Pada waktu itu negeri kita sudah teruklah sebab tidak ada kereta api, tak boleh bawa barang tanah sini, komunikasi tak ada. Sudah teruk sebab orang kereta api dah mogok. Panggil Unku Aziz. Panggil Unku Aziz, kamu... Perdana Menteri kata, you tolong selesaikanlah antara pengurusan kereta api ni dengan union ni. Unku Aziz, dia cari orang tengah. Finally, jadi kereta api berjalan balik dan jadi balik. Tapi sekarang ni, kalau ada masa-masa Allah, adakah kerajaan akan panggil Naib Chancellor untuk menjadi orang tengah? Tak ada. Tak ada, memang ada. Itulah kehebatan Unku Aziz di dalam banyak perkara. Saya fikir begitulah. Ya. Dan seperti yang Datuk ungkapkan tadi, Prof,
Prof. Derajat Engkau Aziz merupakan golongan bangsawan dan auranya itu tadi ya Datuk. Dan juga saya kira negosiasi ya daya perunding, kekuatan untuk menjadi perunding itu amat ketara yang seperti yang diceritakan oleh Datuk tadi. Baik, Datuk, kita melihat ya Profesor Derajat Engkau Aziz mengetuai Universiti Melayu itu selepas pasca kita merdeka. Dan kita lihat Universiti Melayu asalnya di Singapura dan kemudian ada cawangannya di Kuala Lumpur selepas itu. Dan bagaimana aura perundingan ini digunakan oleh Profesor Derajat Engkau Aziz untuk mengembangkan keintelektualan atau dunia akademik tempatan dalam proses transisi Akademia Barat pasca kemerdekaan, Datuk? Ya, apabila seseorang pemimpin itu dihormati orang, maka orang memberi kepercayaan. Kepercayaan kepada dia untuk diserahkan untuk. Jadi Engkau Aziz selepas kemerdekaan, dia sangat-sangat prihatin kepada apa yang asli bagi negara kita. Kalau dulu waktu sebelum kemerdekaan, kita terikut-ikut, terpaksa menurut kehendak-kehendak penjajah. Tetapi Engkau Aziz ini adalah seorang warga negara yang sangat-sangat prihatin dan mahu membentuk kejatian diri, kejatian negara. Maka beberapa perkara dia telah buat di dalam hal ini. Seperti mana yang dibuatnya sewaktu memimpin Universiti Melayu, iaitu dia ikut antara lain polisi kerajaan yang mahu supaya segala pelajaran, segala pengajaran dibuat di dalam bahasa Melayu. Maka dia buat semua itu. Dia bikin semua orang di dalam Universiti Melayu supaya mengajar dalam bahasa Melayu. Siapa yang tak boleh belajar dalam bahasa Melayu kena minta special permission. So, pada waktu itu semua orang belajar dan diajar di dalam bahasa Melayu. Itu pasca kemerdekaan. Kemudian dia melihat juga bahawa ini adalah negara Islam. Maka ditubuhkannya lah institusi-institusi Melayu dan Islam seperti Akademi Pengajian Islam. Ada pada waktu itu. Kemudian Akademi Pengajian Melayu supaya memertabatkan semuanya ini. Apalagi dia lihat bahawa tidak ada jiwa dan santapan rohani di dalam universiti itu. Maka ditubuhkannya pusat kebudayaan untuk santapan rohani. Dan pusat kebudayaan ini boleh mendidik orang supaya mengerti, supaya menghargai akan warisan turunan setiap bangsa. Apalagi dia buat, dia set up Museum Seni Asia. Di situ adalah warisan-warisan Asia yang ada situ. Banyaklah perkara-perkara kita kat situ. Dia pernah minta saya belikan perkara-perkara seperti wayang kulit. Wayang kulit yang digunakan oleh dalang-dalang tersohor dalam Malaysia kita ni dalam wayang kulit. Maka dia suka dengan itu. Like misalnya sebagai contoh, pada hari tarikh lahir dia ke-66 ke hari itu, saya rasa macam itulah. Saya bermain wayang kulit sebagai dalang cerita Engkau Aziz. Saya baca cerita dia daripada jejak-jejak apa benda namanya? Nama buku tu. Yang ditulis zaman di zaman yang tertulis tu. Saya baca buku itu. Dan saya buat cerita di situ, dia suka. In fact, Engkau Aziz ini adalah orang yang sangat-sangat suka dan menghayati serta memberi sokongan yang sangat padu kepada kerja-kerja selain daripada kerja-kerja teknikal. Dan dia orang menghormati sebab saya fikirlah dalam hati saya, dia mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin, iaitu dia adalah seorang strategis. Engkau Aziz is a strategist. Dia adalah pemikir. Dia fikir ke mana aku hendak bawa Universiti Melayu atau apa-apa organisasi yang aku pimpin ke mana. Dan dia bagi visi dan misi yang terang.
dan rakyatnya ataupun pengikut-pengikutnya akan tahu. Kemudian apabila dia buat strategi itu, dia pastikan bahawa dia dilaksanakan. Tidak seperti setengah-setengah orang buat saja strategi tapi tak laksana. So dia laksana, pasti dia laksanakan. Dan ketiga sebagai pemimpin yang baik, saya lihatlah Engkau Aziz ni over the years saya berada di situ, ialah dia akan menjaga kepentingan staff-staff dan kaki tangan di situ. Dia beri kemudahan kalau dia nampak bahawa ada masalah, dia sendiri yang uruskannya. Keempat, dia plan untuk future. Siapa yang akan terus berada dengan kita? Dia groom, dia buat grooming. Siapa yang akan mengganti saya dan sebagainya itu. Tetapi yang akan mengganti dia tu tentunya tidak di tangannya. Orang lain yang akan, orang lain yang akan menentukan, walaupun dia dah groom. Tetapi kalau si kerajaan tidak suka dengan yang dia groom tu, dia pilihnya orang lain juga. Dan of course yang lain sekali, yang last sekali ialah Tunku Aziz mempunyai kepribadian yang sangat-sangat etikal. Berpengalaman, berilmu tinggi dan juga mempunyai akhlak yang baik. So, jadi kalau itulah essence-nya, maka baiklah sebenarnya. Si Tenas Effendi itu saya suka dengan Tenas Effendi, kata dia kata elok kain elok tepinya, elok kain elok raginya, elok akhlak eloklah pemimpin, elok pemimpin eloklah institusi. Itu dia Aziz. Satu apa kesimpulan yang menggambarkan betapa kepribadian menggunakan kembali ayat Datuk sangat etikal Prof. Unkar Aziz yang berjaya merubah dan membawa Universiti Melayu kepada satu tahap yang tinggi semasa beliau mentadbir universiti tersebut. Baik Prof, melihat kepada apa yang Datuk katakan tadi, Prof. Diraja Unkar Aziz merupakan seorang strategis, ya, strategis yang memastikan bahawa setiap hal yang dilakukan itu dapat dilaksanakan atau perlu dilaksanakan dan juga menyediakan pelan penggantian. Ini kita lihat pada di dalam universiti. Bagaimana pula Datuk melihat, ya, apabila Prof. Diraja ini seorang yang berlatar belakangkan pengajian ekonomi, penglibatan Profesor Diraja Unkar Aziz dalam merekayasa sistem ekonomi dan merubah struktur masyarakat kita ini Prof, di luar universiti, sumbangannya kepada negara, mungkin Datuk boleh jelaskan. Ya, kalau kita boleh ambil gambar kelima itu, ditunjukkan yang menunjukkan the academic who battles rural poverty. Ada yang itu ya? The academic who battles rural poverty. Unku Aziz punya fokus pada mulanya sampai ke akhir hayatnya ialah bagaimana untuk membasmikan kemiskinan yang rata-rata ada terutamanya di kalangan orang Melayu. Itu. Jadi pengetahuannya di dalam ekonomi itu membantunya sangat-sangat untuk meningkat dan menaikkan daya saing ekonomi orang-orang Melayu especially atau orang-orang miskin yang berbangsa lain. Maka dia tengok yang ini. Cuba you tengok yang tu, dia kata how children of the poor can become doctors. Siapa boleh percaya itu? Dia mau membina orang-orang miskin ini supaya dia nanti boleh meningkat melalui pelajaran. Dia sudah tulis how children, bagaimana anak-anak yang miskin dapat menjadi doktor. Saya beritahu sekarang ini tentang pengalaman saya sendiri. Mula-mula saya masuk menjadi pensyarah di Universiti Melayu, Fakulti Pergigian. Saya berjumpa dengan seorang Melayu, iaitu ya orang yang menjadi pesakit kepada saya. Saya merawat dia. Dia tanya, siapa bapak kamu? Dia tanya, siapa ayah kamu? Saya kata, Datuk tak kenal. Dia cabar saya, dia kata, mana boleh tak kenal? Saya kenal semua orang Melayu. Saya kata, bapak saya nama Yaakob. Lalu dia pun masuklah dalam komputer. Kepala dia ni, dia kata Yaakob. Yaakob hitam. Bukan. Saya tahu Yaakob hitam tu siapa orang besar kan? Saya kata, bukan tuan. Bukan Datuk. Yaakob. Yaakob Latif. Tu yang ada jalan di HKM ya. Yaakob Latif. Bukan. Aduh, macam-macam Yaakob dia sebut. Yang orang besar-besar. Saya pun kata kat dia. Yaakob Tayyib. Nama bapak saya, Yaakob bin Tayyib. Dia tengok Yaakob bin Tayyib tak ada dalam list dia. Dia kata, tak ada. Siapa Yaakob Tayyib? Yaakob Tayyib ialah penoreh getah yang tak pernah pergi sekolah.
tak pandai baca kecuali baca Quran Jawi sebab dia belajar dia. Dia tidak percaya kepada saya. He didn't believe. Dia kata macam mana anak penoreh getah boleh jadi doktor. Itu tahun 1975. Dia fikir saya bohong sama dia sebab dia fikir pada waktu itu tak boleh. Inilah yang pentingnya yang Uncle Aziz kata, how children of the poor can become doctors. Ini saya simpan betul-betul. Jadi betul dengan melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh Uncle Aziz, maka orang-orang miskin mempunyai peluang, of course, dengan bantuan kerajaan, dan kerajaan memerlukan kebijaksanaan Uncle Aziz untuk memikir-mikirkan benda ini. Jadi saya tidak berjumpa langsung dengan orang tu sebab selepas saya rawat dia tu, dia tak perlu dirawatan lagi. Sampai sekarang saya tak jumpa dia lah sebab kalau saya jumpa dia, saya nak bagi tahu lah kepada dia. Saya nak bagi tahu kepada dia, children of the poor akhirnya jadi naib chancellor Universiti Melayu. Saya nak bagi tahu kepada dia. Sebab ini adalah sesuatu motivasi. Satu perkara yang kita boleh basmikan. Sebab selama ini kita percaya kalau padi itu hanya secupak tak akan menjadi segantang. Itu Tuan Mahathir kata begitu. Walaupun padi secupak kita boleh bikin dia sampai jadi segantang, dua gantang, tiga gantang, sebab ada caranya. Jangan dimakan, pergi tanamlah benda tu. Jadi dia lebih banyak. So inilah Pak Uncle Aziz ni saya suka. How children of the poor can become. Lepas tu fishermen must get better equipment. Tengok. Dia dia fokuskan benda ini. Poverty knows no racial barriers, kata dia. Dan Aziz backs the attack on rural exploitation. Dia tak suka sangat orang exploit. Jadi macam mana pengajaran dia sudah ekonomi? Dia DEB, kita tahu kan? Dia adalah orang yang dia jadikan consultant dalam hal DEB ni. Dan dia kata meritokrasi tak boleh pakai. Sebab kalau kita nak ambil orang nak masuk universiti, orang nak ambil apa pun, menggunakan meritokrasi. Jadi orang-orang yang di kampung yang tidak ada infrastruktur yang cukup untuk belajar akan sentiasa kalah. So Uncle Aziz kata jangan buat begitu. Kita kena tengok hal-hal, kita kena timbang perkara-perkara di mana orang ni datang, apakah daripada sekolah kecil, apakah daripada keluarga miskin. Jangan hanya meritokrasi. Kalau dapat 4 A semua masuk. Jadi saya dulu saya belajar di Kuala Kerai aja. Kuala Kerai ni tempat tu kan tempat yang jin bertendang. Sekarang dah tak tendang lagi dah. Kalau nak bandingkan saya, pencapaian saya SPM ke apa ke, dengan budak-budak yang belajar di sekolah di mana aircon ada, mana saya tak akan dapat. Sebab bila masuk kelas ada nyamuk, ada macam-macam, tulis pun dengan dengan kapur di papan hitam. Kemudian dia bantu ekonomi orang miskin dalam DEB. Kemudian awak ada bawa tabung haji. Tabung haji penting kan? Tabung haji inilah ini keagamaan juga. Dia memberi peluang kepada orang-orang yang tak banyak duit untuk menunaikan fardu haji yang kelima itu melalui simpanan. Dan bila you simpan duit, you juga boleh, you memang menabung. Menabung, bagi sikit-sikit, lama-lama boleh pergi. Dan selamat pergi ke haji. Dan dia rasa selamat. Dan boleh juga diinvestkan lah dengan cara yang halal dan sebagainya daripada nabungan. Angkasa. Angkasa ini adalah kooperasi. Dan ini melibatkan orang Melayu, memberikan orang Melayu mempunyai apa benda, minda keusahawan. Dan diajarkan keusahawan. Sebab saya diberitahu lah, lebih hampir 100% sekolah menengah sekarang mempunyai kooperasi. Menjadi kooperasi. Dan apabila kita masuk kooperasi, jadi ahli, kita mahu tak mahu diajar dan menjadi lebih peka tentang bagaimana perniagaan dan pengusahawan itu adalah penting dalam kehidupan. Dunia dan akhirat pun, bukan hanya di dunia saja. Kalau kita ada duit, kita boleh buat kerja-kerja untuk akhirat pun, bukan untuk di dunia saja. Jadi lepas tu saya fikir
Begitu sajalah dulu for this yeah. Untuk ini yeah. Untuk soalan ini. Betul. Terima kasih Datuk atas perkongsian ulasan dan pengalaman ini Datuk. Saya dapat melihat ya bagaimana perubahan itu. Maksud saya ialah bagaimana idea-idea yang dibawakan oleh Profesor Dirajat Engkau Aziz itu ialah untuk merubah minda khususnya dari segi keyakinan dan akhirnya ialah perubahan sikap dan kita melihat sendiri Datuk melalui zaman itu kan daripada awal persekolahan dan kemudian menjadi tenaga pengajar dan seterusnya menjadi Naib Chancellor Universiti Malaya yang ke-8. Baik Datuk, saya nak bawa Datuk kepada tahun 1956 apabila Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan. Ya, ini merupakan satu anjakan lagi tentang sumbangan yang berbahagia Profesor Dirajat Engkau Aziz dalam bidang bahasa ini Datuk. Dan kalau kita lihat secara ringkasnya bagaimana Profesor Dirajat Engkau Aziz ini berperanan dalam Kongres Bahasa dan Persyaratan Melayu ketiga pada 1956 di Johor Bahru dan kemudian Profesor Dirajat Engkau Aziz diangkat sebagai pengarah pertama Dewan Bahasa dan Pustaka tetapi dalam tempoh saya hanya setahun saja dan selepas itu beliau telah menjadi Naib Chancellor di Universiti Malaya. Dan bagaimana Datuk melihat ya peranan Profesor Dirajat Engkau Aziz meletakkan asas hala tuju Dewan Bahasa yang kemudiannya digerakkan oleh Tun Nasir Ismail sebagai pengarah DBP yang kedua. Mungkin Datuk boleh ulas sedikit. Tahun 56 ya di Singapura dan di Johor Bahru itu ada Kongres Melayu, Kesedaran Melayu di situ tahun 56. Saya baru berusia 7 tahun pada waktu itu. Baru masuk sekolah kelas 1. Saya fikir dia mempunyai kesedaran di dalam kepentingan bahasa Melayu. Iaitu bahasa Nusantara, bahasa negara kita. Jadi dia adalah salah seorang daripada orang yang penting yang mengadakan kongres ini kan. Dan daripada situ dicadangkannya supaya diadakan dewan pada waktu dia disebut sebagai dewan pustaka. Balai pustaka. Kemudian lagi selepas itu lagi dipikirkan bahawa janganlah pustaka saja, mesti ada bahasa. Engkau Aziz memikirkan ini bersama kawan-kawan dia yang beberapa orang yang betul adalah sebagai pejuang-pejuang bahasa dan bangsa. Tukarlah sedikit jadi Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan beliau pun dilantik sebagai pengarah pertama bukan? Dan ya, dia betul. Dialah orang yang mengasaskan apa yang nak dibuatkan pada waktu itu. Kemudian of course satu tahun selepas itu diambil alih oleh Tun Syed Nasir. Tun Syed Nasir. Dan Engkau Aziz sebab dia punya kekuatan ialah di dalam akademia. Dan kita perlukan orang di dalam akademia juga. Maka dia ingin menumpukan masanya sepenuh kepada kerja-kerja akademik, maka dia pulang kepada universiti. Tetapi setelah pulang ke universiti, dibawanya semangat-semangat bahasa dan bangsanya itu ke dalam universiti. Sebab dia sudah ada ajaran itu. Imagine kalau dia tidak ada di dalam kongres itu, dia tidak ada menjadi DBP. Barangkali dia tak pedulikan pun dengan bahasa ini. Ikut saja yang bahasa asing. But because dia telah terdidik, terpengalaman di dalam hal itu, maka dia buat. Bila sampai saja ke dalam Universiti Melayu, dipikirkannya bagaimana untuk memertabatkan bahasa Melayu ini sebaik-baiknya. Maka itulah dia mengarahkan supaya selari dengan kehendak kerajaan pada itu untuk mengajar semua subjek di dalam bahasa Melayu kecuali dalam subjek-subjek yang susah. Seperti medicine pada waktu itu payahlah sedikit sebab terminologi dan sebagainya. Tetapi Dewan Bahasa mengambil sikap aktif dan menterjemahkan sekalian terminologi di dalam apapun bidang. Saya ingat dulu orang Dewan Bahasa datang ke fakulti saya dan kita discuss, ini kalau perkataan ini apa dalam Melayu, ini berapa Melayu. Selalunya akhirnya telah terbina banyak perkataan-perkataan
terminologi Melayu dalam bahasa Melayu, dan Unku Aziz berjaya di dalam hal itu untuk dari masa ke semasa untuk memelayukan bahasa pengantar di Universiti Melayu. So, jadi saya nampak bahawa dia adalah begitu, dan bukan hanya dalam bahasa yang dia buat begitu, dia buat juga di dalam benda-benda yang lain yang ada kena-mengena dengan sastra dan juga budaya. Ya. Datuk bercakap tentang lanjutan daripada usaha awal tahun 1956, ya, kemudian dilanjutkan di Universiti Melayu. Kita lihat macam Datuk sebutkan tadi, penubuhan Akademi Pengajian Islam, Akademi Pengajian Melayu, ya, Pusat Kebudayaan Melayu dan Pusat Kebudayaan dan juga Muzium Kesenian Asia. Ini merupakan idea-idea daripada Profesor Diraja Engkau Aziz yang besar juga. Dan saya terbaca dalam satu tulisan yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, yang menyatakan bahawa pada tahun 1970-an ya, sejajar dengan usaha kerajaan meningkatkan penggunaan bahasa Melayu, Prof. Diraja Engkau Aziz juga mewujudkan ataupun menubuhkan pada tahun 1978 ya, mengilhamkan rancangan penulisan kreatif dan deskriptif di Fakulti Sastra dengan Profesor Abu Bakar Hamid sebagai penyelarasnya. Mungkin Datuk ada pengalaman pribadi sendiri tentang hal ini, Datuk. Ya, apabila pada mulanya di atas kesedaran ini, Profesor Engku Aziz meminta Profesor Abu Bakar Hamid, iaitu rakan saya, supaya buat sesuatu supaya orang pandai, lebih pandai menulis. Orang lebih pandai berkarya. Ya, untuk menyatakan hasrat dan sebagainya. Maka Profesor Abu Bakar diminta supaya menubuhkan satu jabatan lah kemudiannya. Jabatan itu dikenali dengan Jabatan Penulisan pada mulanya. Jabatan Penulisan Kreatif. Kemudian sekarang ini sudah menjadi Jabatan Pengajian Media, sebab dia lebih berkembang dan berkembang. Dan saya fikir itu sangat penting, tetapi sedikit malanglah, sebabnya saya mengharapkan bahawa boleh dikembangkan lagi selepas Engku Aziz pergi, tapi Engku Aziz pergi tak lama kemudian selepas itu, supaya dibuat wajib, itu kursus wajib untuk mengambil benda-benda itu. Saya mempunyai experience yang sangat-sangat tak baik tentang orang tak pandai menulis. Pada suatu hari, waktu saya dah jadi Naib Chancellor, ada seorang pelajar bidang ekonomi tahun ketiga. Pelajar Universiti Melayu bidang ekonomi tahun ketiga. Datang kepada saya dan meminta bantuan ihsan daripada tabung kebajikan pelajar, sebab bapaknya dan abangnya yang menyara kehidupannya sudah berlanggar dengan lori dan dimasukkan dalam hospital, kedua-duanya tak boleh bekerja. Jadi dia tak ada duit. Saya pun kata, betul, betul, bawa mari saya punya, beri kepada saya you punya medical certificate supaya saya boleh uruskan, dan tulis surat kepada saya. Tulis surat kepada saya menceritakan tentang kemalangan kamu ini yang kamu perlukan ini. Apa jawab pelajar Universiti Melayu tahun 3 Fakulti Ekonomi? Mana saya pandai nak tulis surat, saya pelajar ekonomi. Terkejut tak? Saya sudah boleh, saya sudah boleh tulis surat cinta waktu saya form 3 lagi. Orang lain pun macam tu juga. Sebab pada waktu itu, tak bagaimana kita pandai. Kita diajar di situ bagaimana menulis ini, menulis ini. Jadi di dalam Jabatan Pengajian Penulisan Kreatif itu, dia dapat mengajar semua orang di dalam apa bidang pun cara menulis dengan baik, cara menulis dengan betul, menggunakan perkataan yang orang senang suka dengar. Kan, itu adalah penting sebab kita merdeka dengan kata-kata. You imagine kalau Tengku Abdul Rahman pergi tak pandai bercakap zaman dulu dengan orang British tu, dapatkah kita merdeka? Barangkali tak dapatlah. Tetapi Tengku Abdul Rahman, Tun Ismail dan orang-orang lain, 2, 3, 4 orang tu pergi berbahasa dengan baiknya. Dengan baiknya berbahasa, minta kemerdekaan diberikan.
British bagi. Barangkali dia tengok kita ni bertamadun barangkali lah, tak tahulah. Bukan seperti Indonesia mendapat kemerdekaan terpaksa dengan buluh runcing, dengan senjata dan sebagainya. Susah, banyak-banyak kesusahan. So, itulah kepentingan bahasa. Kepentingan kata-kata. Kita boleh merujuk dan merayu dengan kata-kata. Saya kadang-kadang saya tengok ya. Kalau saya nak minta apa-apa dengan orang lebih besar daripada saya, saya akan gunakan perkataan-perkataan, perkataan-perkataan. Bila dia baca surat saya tu, dia hati dia akan jadi tergerak untuk beri. Kecuali kalau dia tak boleh berilah. Tapi kalau saya tulis dengan bahasa yang tidak baik, maka dia tidak akan tergerak lah. Dia fikir dia ni tak ada madun lah dia ni. Boleh surat dia tak reti. Itu itu saya fikir yang ditubuhkan oleh Engku Aziz itu, iaitu Jabatan Penulisan Kreatif. Kemudian itu adalah sesuatu yang patut dikekalkan, dan itu adalah pemikiran yang sangat-sangat positif pada waktu itu. Dia boleh memikir, sebab tentu saya kata tadi kan, dia adalah seorang sarjana pemikir. Dan dia memikir, ini satu hal lagi, Engku Aziz memikir lateral thinking. Itu dia punya kekuatan. Kemudian kekuatan dia satu lagi ialah pikir di luar kotak. Katanya kepada saya, kalau kamu memikir di dalam kotak, kamu tak akan keluar daripada kotak dan kamu tak akan pergi jauh. Tetapi kalau kamu cuba pikir di luar kotak, kamu akan pergi jauh, jauh daripada kotak, dan kamu akan dapat membuat sesuatu yang baru. Kalaulah kita sentiasa di dalam kotak saja pikiran kita, kalau hari ini saya buat perkara ini, esok orang lain pun buat perkara ini juga, tidak ada kemajuan. Tapi keluar daripada kotak itu dan inovasi. Inovasikan sesuatu idea yang baik, boleh kita teroka supaya makin lama makin baik, makin lama makin maju kita punya whatever kita buatlah. Seronok mendengar cerita Datuk pagi ni ya, tentang pusat yang kecil sebenarnya, rancangan menulis kreatif kemudian dikembangkan menjadi Jabatan Penulisan Kreatif dan Jabatan Pengajian Media. Maksud menunjukkan wawasan Profesor Derajat Engku Aziz pada zamannya ya, untuk menggalakkan orang menulis, kerana daripada penulisanlah wujudnya khazanah bangsa. Baik Datuk, satu lagi isu Datuk, ini berkenaan dengan PPSMI. Kita tahu bahawa halat PPSMI ini juga menjadi satu isu negara pada suatu masa ya. Profesor Derajat Engku Aziz antara tokoh penting yang tidak menyetujui program PPSMI ini. Dalam hal ini Profesor Derajat Engku Aziz menyatakan bahawa pembelajaran bahasa bahasa Inggeris itu perlu dimantapkan. Beliau membuktikan bahawa bahasa kebangsaan bukan batu penghalang kecemerlangan universiti. Beliau tidak pula menolak keperluan menguasai bahasa asing ya, malah menegaskan perlunya pelajar diberi peluang menguasai bahasa asing yang utama. Hal itu dibuktikan apabila Profesor Derajat Engku Aziz memperkenalkan Universiti Malaya English for Special Purpose. Jadi mungkin Datuk ada komen tentang hal ini. Ya. Engku Aziz berjaya memertabatkan bahasa Melayu di dalam universitinya. Tetapi dia juga mempunyai pandangan yang sangat penting di dalam penggunaan bahasa asing yang digunakan oleh dunia. Dia kata, baiklah kita simpan bahasa kita, kita majukan bahasa kita, kita martabatkan bahasa kita sebaik-baik seboleh-bolehnya. Tetapi kita juga perkasakan juga bahasa lain, sebab kita hidup di dalam dunia orang lain juga. Negeri kita kecil. Kalau kita tak pandai bahasa, pada waktu itu bahasa Inggeris lah. Ini sekarang pun bahasa Inggeris. Kalau kita tak pandai bahasa Inggeris, nanti susah kehidupan kita. Nak membaca buku pun tak boleh. Nak handle machine pun payah kalau kita tak pandai bahasa Melayu. Jadi dia set up that UMES tu, University of Malaya's English for Special Purposes, UMES, untuk diambil oleh semua pelajar supaya pandai berbahasa Melayu sekurang-kurangnya untuk berkomunikasi. Kalau tak boleh jadi sarjana dalam bahasa Inggeris pun tidak mengapa. Tetapi boleh berkomunikasi, boleh menulis dan boleh apa benda, boleh berhubungan.
Jadi kita jangan sombong sesombongnya bahawa kita punyalah yang tu. Itu Engkau Aziz percaya. Kita juga mesti ambil apa yang baik dan ambillah apa yang boleh memberikan kita manfaat. Jadi dia dia tubuhkan benda tu. Dan bila dia tubuhkan UMESH itu, ramailah yang suka dan saya pun suka. Saya pun tengok dalam hal-hal itu. Saya bawa juga UMESH itu kepada pelajar-pelajar saya di fakulti itu pada waktu itu. Dan saya fikir itu adalah sesuatu perkara yang kalau tidak difikir oleh orang yang berfikir dan kalau tidak difikirkan oleh orang yang sensitif kepada itu atau orang yang mau membuat sesuatu yang boleh memajukan bangsanya, maka dia tidak akan dibuat. So, Profesor Engku Aziz sangat berjaya di dalam hal itu. Dan kita tengok masa itu walaupun pelajar-pelajar kita dalam kursus-kursus lain tapi boleh berkomunikasi juga di dalam bahasa Inggeris. Saya tertarik dengan kata-kata Datuk ya. Kalau tidak difikir oleh orang yang berfikir. Dalam maksud ini Datuk. Jadi jadi kita melihat pula sisi Profesor Diraja Engku Aziz dalam bidang bahasa Datuk secara spesifiknya. Kalau kita lihat ini ditulis juga oleh yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian ya. Profesor Diraja Engku Aziz memberikan perhatian kepada warisan bangsa iaitu pantun. Beliau diundang Persatuan Linguistik Malaysia untuk menyampaikan syarahan Raja Ali Haji dan beliau menyampaikan syarahan bertajuk Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu pada tahun 2011 di Dewan Bahasa dan Pustaka. Ketika Prof. Dato' Awang Sarian berkunjung kepada yang berbahagia Profesor Diraja Engku Aziz pada 28 Jun 2012, beliau atau Profesor Diraja Engku Aziz menceritakan kepada Prof. Dato' Awang Sarian beliau telah meneliti 16,000 rangkap pantun untuk mengemukakan hikmah dalam pantun. Kita melihat kepekaan ya Profesor Diraja Engku Aziz dalam hal sastra ini Datuk. Mungkin Datuk boleh beri ulasan sikit. Ini buku dia. Itu dia. Yang juga ini buku dia. Maknanya dia seorang yang di luar bidang sastra dah. Bidang warisan pantun. Tetapi dia bisa ni Indonesia lah. Dia boleh buat bekerja macam-macam ni. Sebab dia mahu, sebab dia adalah pemikir. Dia mahu memikirkan bahawa dalam pantun ini mesti banyak makna. Dalam pantun ada makna. Dalam pantun ada hasrat. Jadi dia pun fikir ini kebijaksanaan orang Melayu zaman dulu. Sebelum dia dilahirkan. Bikin pantun. Kenapa bikin pantun? Sebab dia mahu memberikan nasihat. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun patriotik, ada macam-macam. Tapi Engku Aziz, dia lebih suka mencari contoh yang mirip. Yang mirip kepada gagasan teknikal dan juga kepada gagasan jati diri. Dia sempat mengkaji itu. Tapi saya nak ceritakan dulu sebelum Prof. Awan Sarian dulu jumpa dia dulu. Saya dah jumpa Engku Aziz tahun 87. Tahun 87 saya jadi dekan. Saya tahu pada waktu itu kalau nak jumpa dia melalui appointment, dia orang sibuk. Dia keluar negeri lah, dalam negeri lah sana sini. So, senang, paling senang dengan dia pergi bangun pukul 7.30 pagi pergi jogging dengan dia. Dia pagi-pagi dia jog dalam universiti. Saya ikut dia. Pasalnya ikut dia. Saya ikut dia jogging, dia suka orang ikut. Tambah-tambah satu orang yang dia percayalah saya ikut dia. Satu hari dia cakap dengan saya. Dia cakap dengan saya. Dia kata dia banyak nak kaji pantun. Pada waktu itu lagi tahun 87. Dia nak kaji pantun. Dia kata saya nak tanya you satu soalan. Dia kata sambil jalan. Saya dah mengah-mengah dah dia. Very strong. Sebab saya kurang exercise. Dia kata begini, pantun saya ingat ni, saya tulis ni. Tapi saya tak ingat mulut saya tulis. Dia tanya saya begini. Ada satu pantun, Encik. Kamu boleh tak jawab? Dia kata. Sayang sumpitan batangnya bakau. Sayang sekuci di tepi pagar. Keliling lautan, di tengahnya pulau. Mengapa telaga airnya tawar? Pulau dikelilingi oleh lautan. Tapi air telaga tawar tak masin.
Hari ni Onkuk Aziz, dia fikir. Dia tengok. Dia tengok proses itu. Dia sudah tengok. Dia kata, eh, orang boleh tulis macam ni. So, dia memikir, aku nak kaji. So, dia tanya, what is the answer, Cik? Dia tanya saya. Saya kata, pada waktu tu saya tak berapa masuk dalam dunia-dunia ni sangat lagi. Belumlah. Masih muda. Saya kata saya tak tahu nak jawab yang tu, Pongku. Saya tak tahu, nanti saya fikirkan. Lepas tu dia bagi tahu lagi lah kat saya satu puisi. Dia kata, asap api gulung gemulung. Ah, ini lebih kurang macam tu lah dia cakap. Anak buaya menelan bangkai. Hajat hati nak peluk gunung. Apakan daya tangan tak sampai. Apa sahaja dia kata ni? Saya boleh jawab yang ni tau. Saya jawab kat dia. So saya dapatlah 50%, tak pas lagi lah 50%. Saya kata tu itu pantun tak boleh pakai. Saya kata kenapa itu pantun tak boleh pakai? Sebab dia kata kenapa? Saya kata hajat hati nak peluk gunung, apakan daya tangan tak sampai. Jangan gunakan tangan, gunakan kaki, saya kata. Buat apa nak peluk gunung? Dah tahu gunung tu besar pun nak peluk buat apa? Lagipun dia tu bukan benda yang cantik untuk dia peluk. Tangan kita ni untuk direserve-kan untuk memeluk benda yang baik-baik. So saya kata gunakan kaki untuk mendaki gunung. Kan daki gunung lebih baik. Kalau saya kata kalau gini, apakan daya kaki tak kuat tu, bolehlah juga perkuatkan kaki. Jangan dipelukkan gunung, saya kata. Naik gunung, daki gunung. Macam orang putih duk naik gunung Everest dan sebagainya. Wah, he likes that. Dia suka yang tu. So saya pun suka lah because saya boleh impress dia. Yo, jadi dia kata kan, yang dia ni 16,000 dia kata dia sudah betul. So jadi saya tahu benda ni tahun 1987 lagi. Jadi pada suatu hari, sewaktu saya jadi dekan dan dia jadi naib chancellor, kami ada di situ lah, ada gambar kat situ. Saya undang dia untuk membaca puisi di majlis puisi yang dibuat oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan dia sanggup. Saya terkejut. Dia orang kata, eh, bolehlah Onkuk Aziz masuk ke dalam tu, tu ada dalam surat khabar tu, kalau you tengok tu, puisi tu. Renaissance, dia tu, Renaissance. Nampak tak tu? Renaissance tu. Ada. Renaissance, puisi Renaissance tu. Renaissance sweeping puisi world, dia kata tu. Tu itu saya yang organize tu. Bersama dengan Awang Hak Saleh dan Datuk Profesor Rahman Syari. Saya yang organize tu. Onkuk Aziz jadi saya pun punya puisi. Dan di dalam puisi itu kan, di dalam itu dia berpantun. Dia kata, aku tak pandai nak berpuisi tapi saya akan berpantun. So dia cari pantun-pantun yang yang sedia ada, yang orang jangan tengok. Dan dia juga buat pantun dia sendiri. Dan salah satu daripada Onkuk Aziz recited berani kan, orang gelak ketawa sampai riuh rendah. Dia kata dia baca ini. Di mana kuang bertelur di atas lata di ruang batu. Boleh tak siapa-siapa yang sempurnakan pantun itu? Orang banyak ketawa dalam hal ini. Dan dia sanggup. Dia sanggup. Kalau you tengok tu kan. Dia sanggup untuk berbuat demikian. The next itu gambar. Gambar-gambar itu ialah buku. Ini pertanyaan lepas ni kot. You nak tanya yang tulis buku. Ya. Begitulah apa Datuk ya, penglibatan awal Profesor Derajat Onkuk Aziz ni melihat keunikan pantun itu menggambarkan akal budi Melayu. Baik Datuk, pada tahun 1988 kita lihat ya, Profesor Derajat Onkuk Aziz pernah menyuarakan agar pihak penerbit menurunkan harga buku agar lebih ramai orang mampu membeli sekaligus menggalakkan budaya membaca. Bagaimana Datuk melihat Profesor Derajat Onkuk Aziz sebagai suri tauladan atau figura budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia, Datuk? Ya, kalau tolongkan slide tadi, saya tunjuk slide yang tengok tadi, saya nampak tadi. Dia mahu supaya orang membaca sebab ada kajian yang menyatakan bahawa rakyat Malaysia dalam satu tahun ada satu buku pun tak pernah baca. Dan bila saya semak pada tahun ini,
saya tengok seramai 75% rakyat Amerika yang kita kata negara besar itu hanya membaca satu buku dalam satu tahun. Baca satu buku je dalam setahun. So, Uncle Aziz mau menggalakkan orang supaya baca buku. Jadi, dia pun dia pun minta supaya dikurangkan benar-benar ini. Tapi dia dia bercakap dan dia menunjukkan dengan teladan. Cuba tengok gambar tu. Beberapa kali itu Uncle Aziz melancar dan mendiskusikan buku. Kalau you tengok tu, itu adalah laporan dari paper. Mana ada naib chancellor yang ramai atau tu, ramai yang akan pergi sendiri. Bukan hanya nak resmi, bukannya dengan ini saya resmikan pelajaran buku ini, bukan itu. Dia sendiri yang diskusikan buku itu. Mengenang Pushkin di UM. Dia cakap, dia cakap tentang Pushkin, iaitu di buku lagi. Dan beberapa buku lagi di situ. Dan kemudian, untuk menunjukkan bahawa dia ini suka sangat dengan buku, kalau kita tengok yang gambar the next one, ya kalau you tengok itu di majlis pelancaran buku Kisah Kayu, kita tengok Kisah Mak Said, kita tengok Aisyah. Jadi Uncle Aziz ni dia bukan hanya di kalangan orang-orang akademik saja yang dia berkecimpungan, tetapi dia akan rasa senang untuk berinteraksi, cimpung dengan orang-orang yang suka dalam bahagian itu, dalam bidang itu dan sebagainya. Itu kalau yang gambar satu lagi itu Profesor Bakar Hamid. Itu yang itu Profesor Bakar Hamid. Kemudian yang itu adalah isteri M. Nasir, itu apa namanya? Saya lupa sekarang nama. Dah lama itu. Oh, Datin Marlene Musa ke? Yes. Ya, kemudian next slide saya tengok oleh kerana saya suka sangat dengan dia, saya dengan Profesor Azizah Aziz, dengan Profesor Abu Bakar Hamid, Profesor Katie Joseph menulis satu buku dari Renaissance Man. Kalau saudara sekalian belum baca buku ni, pergilah beli buku ni kalau nak tahu tentang pemikiran, ketokohan, keunikan Uncle Aziz, pergi baca. Bukan ditulis oleh saya sahaja, saya edit dan saya tulis satu chapter, ditulis oleh lebih kurang 12 orang lagi professors, termasuklah editor semua tu. Kemudian apabila Uncle Aziz meninggal pada bulan Disember baru ni, saya menulis satu buku kenangan saya dia, bersama Uncle Aziz. Itu dia, Uncle Abdul Aziz di sebalik seorang tokoh. Buku ini tidak memperincikan kehebatan dia di dalam tabung haji, dalam DEB, dalam apa, tetapi di sebalik behind that mountain of a man, di sebalik tokoh itu, apa benda di sebalik dia, apa orang tak tahu tentang dia. Orang tak tahu sangat tentang bahasa, tentang dia punya apa ni, kebudayaan dia, tentang benda-benda yang turun temurun, benda tentang warisan, orang tak tahu. Saya tulis benda tu mengenai dia. Jadi nak keluar dah bulan 6, satu bulan 6 keluar, tiba-tiba PKD. Jadi orang tak boleh nak pergi kerja kat situ. Jadi buku saya tu tertangguh, tapi saya dapatkan juga satu. Saya kata tak boleh pergi kerja pun, mungkin curi-curi buat, membuat buku aku di satu, kata aku nak tunjuk dalam itu. So bila PKP, bila boleh pergi kerja, benda ni akan siap lah ni. Uncle Aziz di sebalik seorang tokoh, the other side of the mountain. Saya doktor gigi saja, tapi saya tulis benda ini sebab saya mahu. Di mana ada kemahuan, di situ ada, ada jalan. Kalau mahu seribu daya, kalau tak mahu seribu dalih. So saya tulis sebab dia adalah ikon kita. Dia adalah orang yang elok diteladani di dalam banyak perkara. Nah, kalau kita mau maju, kita akan cuba jadi seperti dia. Kalau tak sampai situ pun, hampir-hampir ataupun banyak kita ikuti. Dan ini naib chancellor yang sudah retire. Sewaktu saya jadi naib chancellor, dia bagi kat saya satu buku. Tolong tengokkan buku itu, dia tulis Changes Changing Mind, dia namanya. Dia kata kat saya ya, dia tengok dia tulis, dia kata Cim, dia kata ini buku Changing Mind. Changing mind ni maknanya jangan duk buat ni. Kalau orang buat hari ni, kalau orang buat tika macam ni hari ni, mau fikir belum macam mana nak buat tika dengan dengan lebih baik, dengan lebih cepat, dengan lebih berharga. So inilah dia kata Changing Minds and Attitude.
Alright. Yeah. Think outside of the box. Dia beri kat saya buku ni. Dia beri, dia kata kepada Datuk Profesor Hashim Yaakob, naik Chancellor dengan ikhlas tahun berapa tu? Tahun 09. Dia dah retire pada waktu itu. Dia kata kepada saya, sekarang you ada naib Chancellor. You patut baca benda ni supaya you boleh membawa pembaharuan-pembaharuan. Banyak idea dalam buku ni untuk think outside the box. So saya kata, saya akan baca Pak Ungku. Dia kata kalau you tak ada masa sekalipun, dia kata you baca chapter 5. Dia kata kat saya macam tu. Tak ada masa, yang chapter 5 mesti baca. So saya pun terharulah sebab orang yang sehebat, seagung Profesor Ungku Aziz itu, dia boleh pergi ke kedai beli buku. Dia tahu saya naib Chancellor pada waktu tu. Dia nak supaya minda saya terbuka. Dia nak supaya saya berinovasi dan sebagainya. Dia ambil buku. Itu bacaan dia. Dia ambil, dia tulis, itu dia beri kat saya. Di tangan dia beri. So itu adalah pemberian yang sangat besar daripada seorang ilmuwan yang mempraktikkan think outside of the box dan change your mind, change your minds, change you punya what you call change you punya perkara-perkara yang you biasa buat supaya you akan dapat melakukan perkara-perkara yang lebih baru, yang lebih baik dan sebagainya. Ha, itu dia lah. Datuk, kalau kita lihat mungkin pasukan teknikal boleh paparkan slide ini berkaitan juga dengan perubahan minda. Kita lihat Profesor Derajat Ungku Aziz juga menonton ataupun menyaksikan persembahan daripada Datuk sendiri. Kalau kita lihat slide ini Datuk, mungkin Datuk boleh ulas sikit tentang slide ini. Tengok Ungku Aziz ya. Ungku Aziz, ini ada, ini adalah apa dia tulis tu, tak apa nampak saya. Gambar kenangan, gambar kenangan wayang kulit bersama Ungku Aziz pada malam persembahan wayang kulit yang bertajuk Ernest Hemingway, A Man Can Be Destroyed But Not Defeated. Okay. Okay. Ini saya bermain wayang kulit cerita itu. Saya banyak kali saya main wayang kulit di depan permaisuri aku. Saya pernah jadi detuk dalam wayang kulit. Dan saya bermain dalam bahasa Melayu. Saya tak main dalam bahasa dialek Kelantan. Because kalau saya main dalam bahasa dialek Kelantan, you all will duduk 5 minit, you caw-caw lah. You tak faham. Kalau saya kat Kelantan, saya main lah dalam bahasa tu. So, kita buat malam itu. Dan yang dalam gambar itu adalah orang-orang yang sangat ahli di dalam muzik tradisi Kelantan. Muzik silat, muzik wayang kulit, muzik macam-macam lah, rebana dan sebagainya. Dan mereka itu adalah hanya penoreh getah aja, penoreh-penoreh getah kalau you tengok betul-betul gambar tu kan. Dan bila Ungku Aziz mahu bergambar dengan mereka, itu menjadi kenangan yang tidak akan dapat dilupakan seumur hidup. Saya tengok, saya pergi ke rumah mereka, kat rumah-rumah mereka, digantungnya gambar itu kat dinding. Ah, ini aku Ungku Aziz. Yo, sangat-sangat bangga. Ah, ni Ungku Aziz. Kamu ada kat gambar dengan Ungku Aziz. So, pada malam itu kita bermain wayang cerita itulah. Tapi ada selepas itu kita bermain wayang kulit cerita Ungku Aziz. Jadi Ungku Aziz kata kepada saya pada waktu itu, sebab dia sangat tertarik. Sebab dia kata, kenapa you main wayang kulit untuk celebrate wayang apa ni, saya punya birthday. Tak main benda-benda lain seperti biasa. Saya kata, saya tak mahu jemukan Pak Ungku sebab Pak Ungku selalu dah tengok Zapin, tengok tarian Melayu, tengok Melayu menari dan sebagainya. Tapi yang ni Pak Ungku tak pernah main. Tak pernah tengok, dan saya buat cerita Pak Ungku sendiri. Skrip tu saya buat cerita dia. Dan lepas tu dia kata kat saya, kalau inilah kebolehan you Hashim, you boleh berhenti jadi profesor dentistry. You teroka ini punya, you will be more famous, dia kata kat saya. Tapi itulah salah satu daripada nasihat yang saya tak ikut. Tetapi saya ikut untuk jadikan hobi yang sangat-sangat ketara lah. Saya pernah main, saya pernah main wayang kulit ni di berbagai negeri seperti Jepun, India, Kaherah dan sebagainya, di dalam bahasa mereka sendiri. Walaupun saya tak pandai bercakap dalam bahasa, di NUS, National University of Singapore.
First time naik Chancellor Universiti Malaya dipanggil, diundang ke NUS. You tahu lah NUS ni cara mana dia orang. Dia fikir dia orang besar, kita ni tak sangat. Dia panggil untuk bermain wayang kulit. Di pusat budayaannya. Presiden dia pun datang. Tony Ng pada waktu tu lah. Lepas tu. Sebelum pada tu dia tak datang, dia tak jadi presiden lagi. Dan saya bermain dalam bahasa Mandarin. Di Jepun saya main dalam bahasa Jepun. Saya boleh main dalam Tamil. Sebab apa? Saya ada skrip. Saya buat skrip. Saya boleh bercakap bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Saya tulis skrip. Lepas tu saya cari orang yang pakar di dalam dua bahasa. Saya kata, mu translate. Selepas kamu translate, kamu tape. Saya nak dengar. So sebelum saya main tu, saya akan dengar 2-3 malam macam mana nak pronounce perkataan ini, macam mana nak sebut perkataan ini, macam mana nak sebut perkataan ini. Dan apabila saya main wayang kulit, saya di belakang tabir. Orang tak tengok, saya duduk membaca itu. So jadi hubungan yang sangat intim terjadi apabila kita bermain kebudayaan, apabila kita bersokan dengan partner kita. Sungguh. So saya berkawan rapat dengan orang-orang inilah sebab dia dah suka dengan benda tu. Jadi dia nak tahu daripada tu. Satu pengalaman yang menarik tu, Datuk ya, pengkongsian yang menarik kepada anak-anak muda. Sahut cabaran ya. Saya kira ini kalau boleh saya patah balik sikit awal tadi ya, tahun 1987 Profesor Derajat Engkau Aziz telah memberikan cabaran yang besar kepada Datuk Hashim Yaakob. Baik. Kalau kita dapat lihat ya, pasukan teknikal kita boleh lihat slide yang seterusnya, Music, Art and Poetry. Ini Datuk, kepekaan Profesor Derajat Engkau Aziz terhadap bidang muzik, sastra dan puisi ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit. Ya, kalau kita tengok slide tu saja pun kita dah tahu ya. Kita sudah tahu bagaimana Engkau Aziz ni sayang kepada tu dan suka dengan itu. Renaissance, sampai bila Engkau Aziz menjadi salah satu daripada pembaca puisi dan pantun pada waktu itu, newspaper, semua newspaper. Newspaper Cina pun ada yang tulis ni. Renaissance sweeping poesy world. Engkau Aziz pergi baca puisi. Sebelum pada ni orang yang tidak sepenting dia. So apabila dia buat begini kan, dia sudah menunjukkan teladan yang boleh diikuti orang. Aku Engkau Aziz, aku boleh baca puisi. Jadi itu memberikan galakan dan apa mana perangsang kepada ibu bapa. Kamu pergilah main yang ni, kamu boleh jadi macam Engkau Aziz. So, saya fikirkan cara untuk kita mendampingi rakyat dengan sebaik-baiknya ialah banyak perkara. Salah satu daripada ini. Dan Engkau Aziz menjadi orang yang pertama naib chancellor. Yang pertama bukan hanya naib chancellor. Dia lebih besar daripada naib chancellor. Engkau Aziz menjadi naib chancellor selama 20 tahun. 68 hingga 88. Saya sempat hanya satu tahun saja menjadi dekan dia. Lepas tu dia dah retire. Dia sebagai seorang naib chancellor di dalam 20 tahun, dia dapat membuat banyak perkara. Idea-idea dia pun dapat diteruskan. Tidak, sebab tidak ada orang yang ganti dia selepas 2 tahun, 3 tahun. Tidak seperti naib-naib chancellor sekarang. Lepas 3 tahun buang, ambil orang lain. Lepas 3 tahun buang, ambil orang lain. Macam mana kita hendak menjadi atau membimbing sesuatu organisasi seperti universiti arah ketujuan? Because tahun pertama baru kita nak belajar. Saya harap menteri dengar ni yang saya nak cakap. Tahun pertama baru kita nak belajar. Apa bendanya nak buatnya? Tahun kedua baru nak buat benda-benda yang kita dah plan, kita strategis kita nak buat benda tu. Tahun ketiga ada orang dah nak mari cucuk sana, cucuk sini, cucuk belakang, terbuang lepas tu. Tidak disambung. Bukan buang tapi tidak disambung. Mari yang baru. Dia pun lagu tu juga. Hak kita buat dulu, dia tak suka, dia pun buat rancangan baru. Lepas tu 3 tahun dia pergi. Habis juga. Lepas tu orang baru macam, tak jadilah. Kalau universiti nak jadi besar, dia kena pupuk. Kena lantik naib chancellor sekurang-kurangnya 6 hingga 10 tahun. Seperti di mana universiti-universiti yang terkemuka di dalam dunia ni. Dia tak tukar naib chancellor dalam 3 tahun. Sebab itu pemilihan itu mesti betul. Jangan sewenang-wenang ambil orang sebab kita kenal dia, kita lantik dia. Kita kena ada jawatan kuasa yang sangat-sangat independen. Pilih orang yang baik, pilih orang yang
berilmu. Onko Aziz itu dipilih sebab dia berilmu, dia dia tahu semua macam. Jadi sebab itu dia boleh last for long. Dan dia boleh buat benda-benda sebab tadi saya kata ketua pemimpin mesti adalah seorang strategis yang berstrategi. Bawa tempat nak ke mana. So dia boleh bawa, dia boleh laksanakan apa yang dia dah plan dengan tim dia. Tetapi kalau dah 3 tahun pun dah keluar, nak laksana apa? Tak boleh laksana. Bagi saya lah, ini satu perkara yang sangat penting kerajaan mengetahui. Ya, jangan habiskan orang cepat sebab tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Pilihlah naib chancellor awak tu. Saya tidak penting bagi saya sekarang because saya sudah sampai ke tahap di mana saya tidak berguna lagi. So jadi you pilih orang baik-baik, dia letak dia di situ. Beri dia KPI. Aku nak ini, aku nak ini, aku nak ini. Kalau dia tak sampai KPI, dia itu ataupun dia involve dengan benda-benda yang tidak baik di dalam kelakuannya, bolehlah ambilkan dia. Tapi at the same time, you tahu kan, 2 tahun, 3 tahun, nak buat apa? Dan 2 tahun nak buat apa? 3 tahun nak buat apa? Inilah sesuatu perkara yang sangat-sangat. Itu bukan dalam universiti saja, dalam mana pun. KSU berapa tahun? KSN berapa tahun? Pengarah situ berapa tahun? Pengarah ini berapa tahun? Jadi dia tak sempat nak buat benda-benda yang dia dia ada. Walaupun dia bijak pandai, tak sempat dia nak buat. Dato' bercakap tentang Pak Ungku, Profesor Derajat Ungku Aziz mentadbir selama 20 tahun banyak program pembudayaan yang dibuat. Mungkin ini satu lagi Dato', selain ini mungkin pasukan teknikal kita boleh tunjukkan morning music Ungku Aziz offers help. Apa yang berlaku sebenarnya Dato'? Oh, ini kan, ini orang pandai ni. Ini orang pandai budaya. Dia tengok Radio Melaya pada waktu itu pagi-pagi duk main cerita cinta. Bila kita dengar lagu cinta, kita mengelamun. Kita tidak ada semangat untuk bekerja duk main cinta. Tambah-tambah ya kalau dah putus cinta. Lagi mampus kat situ. Berduka cita. Merayu-rayu dan sebagainya. Ungku Aziz pun kata, pagi-pagi ni janganlah duk main lagu-lagu tu. Lagu yang mendayu, lagu yang cinta, lagu yang putus, tak putus semua. Main lagu yang memberi orang semangat untuk bekerja, memberikan kekuatan dan apa benda, inspirasi untuk bekerja. Sekarang malam-malam, sekarang membolehlah nak main lagu-lagu yang macam itu. So kalau tak ada orang yang boleh nasihatkan Radio Melaya, saya setuju. Saya akan suka rela nak nasihat. Saya ada banyak lagu-lagu yang boleh dimainkan waktu pagi untuk menaikkan semangat orang, kata Ungku Aziz. You see, siapa yang berani kata macam tu? Kalau saya waktu saya jadi naib chancellor, saya kata begitu, teruklah saya kena ni. Tapi Ungku Aziz siapa nak hantam dia? Yang dia cakap tu pun betul. Dia fikir kan, saya pun tak pernah fikir macam tu. Saya pun tak pernah fikir. Ramai orang tak pernah fikir, bukan saya. Ramai orang tak pernah fikir. Tapi dia fikir kalau benda macam itu. Sebab Ungku Aziz adalah pemikir. Bak kata Datuk tadi, kalau tidak difikir oleh orang yang berfikir, itu kehebatannya Profesor Derajat Ungku Aziz. Baik, dalam konteks perpaduan ya, Datuk, kita melihat bagaimana Profesor Derajat Ungku Aziz semasa mentadbir Universiti Melaya ya, bertanggungjawab memperkenalkan kursus tamadun Islam sebagai kursus pilihan yang ditawarkan kepada semua pelajar. Sama ada yang beragama Islam mahupun yang bukan beragama Islam. Mungkin Datuk boleh komen sedikit. Ya, dia tamadun Islam dan juga tamadun yang lain ada diintroduskan oleh Ungku Aziz. Civilization Dialogue ada dia ditubuhkan kepada dia. Dan di sinilah tempat yang boleh membawa pelajar dan juga orang luar juga masuk ke situ untuk belajar tentang bagaimana untuk menghayati dan menghargai dan juga tidak menghormati apa-apa yang sensitif pada bangsa-bangsa lain. Salah satu daripada duanya ialah saya cakap tadi, dah saya cakap itu kursus-kursus yang dia lakukan. Tetapi Ungku Aziz sendiri sentiasa juga mendengar akan rayuan-rayuan. Kalau kita tengok
satu slide tu. Varsity pledge on Indian students. Pada waktu itu orang-orang pelajar India kata, eh, tak cukup tempat untuk kita, tak cukup. Onko Aziz being a man who will look after semua rakyat, dia menggunakan apa-apa kriteria yang halal yang disahkan oleh kerajaan dan sebagainya. Dia mendengar. So dia memberi kelebihan dan dia kata, let's face each other. Muna ini, muna itu, membuat tambahan. Baik, kita berdepan. Kita berdepan bukan untuk kita berkelahi. Tetapi kita berdepan untuk bernegosiasi, untuk mendengar akan pandangan-pandangan bagaimana. Kalau muna banyak ni, kenapa? Bagi-bagi pandangan. Jadi Unku Aziz adalah bapa di dalam hal-hal penyatuan orang. Tetapi dia mempunyai apa pun yang dia punya, dia punya timbalan-timbalan dia yang dia deputisaskan, iaitu timbalan naib chancellor hal ehwal pelajar. Jadi dalam hal ini dia memberi tugas itu untuk membawa penyatuan, membawa keharmonian kepada pelajar-pelajar yang ada di satu. Kalau ada masalah, barulah mari jumpa saya kalau you tak boleh save. Tetapi bagi Unku Aziz lah, dia tidak boleh buat sesuatu semuanya sekali. Tetapi he will come in. Dia akan masuk ke dalam arena ini apabila yang didelegasikannya itu, iaitu pegawai keduanya itu mempunyai masalah. Saya melihat Profesor Unku Aziz, dia tidak mempunyai partisan kepada apa-apa. Memang dia sayang kepada bangsa dia seperti saya sayang kepada bangsa saya. Tetapi kita tidak menolak orang lain. Kita tidak mengambil hak orang lain. Hak dia itu kita beri. Hak kita kita ambil mengikut perlembagaan. Selagi ada perlembagaan yang menyatakan itu, ini, kita ikut. Kalau tak suka dengan perlembagaan itu, tukar. Tapi siapa yang boleh menukar? Orang parlimen saja boleh menukar. So, jadi bagi saya, undang-undang dan perlembagaan itu hendaklah dipakai dan diikuti oleh semua rakyat. Sebab itu yang kita ada sebagai tunggak kejayaan kita. Tapi kalau kita tak suka dengan sesuatu, akta dan undang-undang, kita tukarlah. Dan yang hendak kena tukar itu, ya dah rakyat sendiri. Kalau rakyat dah menang, bolehlah tukar. Kalau rakyat tak menang, dan wakil-wakil dia pun tak mau tukar, tak bertukar. Okey ke jawapan macam tu? Saya pun okeylah. Inilah pandangan Dato'. Tapi alhamdulillah Dato', sejam lebih, sejam 18 minit kita telah bersiaran hari ini. Kita telah melihat sosok tubuh figura kita Profesor Diraja Unku Aziz sebagai seorang negarawan, ya, yang seperti yang diterangkan oleh Datuk semasa dalam sesi pertengahan tadi, tokoh yang telah memperkenalkan tabung haji dasar ekonomi baru, DEB Angkasa, Majlis Amanah Rakyat Dewan Bahasa dan Pustaka, juga Pusat Asasi Sains Universiti Melayu. Dan saya difahamkan pada pagi ini Datuk akan membacakan puisi oleh Datuk sendiri untuk Allahyarham Pak Unku Aziz. Ya. Baik. Sekarang saya baca. Boleh Datuk. Silakan. Okey. Ini buku ini saya bila PKPD habis, penguasa kilang tu akan masuk dan saya apa ni akan keluarkanlah buku ini untuk sesiapa yang nak baca benda ni. Ini saya tulis mengenai Unku Aziz waktu dia dah meninggal. Itu tolong tunjukkan gambar saya di kuburnya itu. Ya, nanti pasukan tadi ada kita di, mungkin boleh kongsikan gambar itu. Selamat pulang Pak Unku terbilang. Ya. Okey. Ya, ini. Itu saya dengan Profesor Zamri. The next day pergi baca doa selamat untuk Allahyarham kami berdua pergi kat situ. Profesor Zamri itu is a dentist also. Yang di sebelah dia tu pun is a dentist. Siapa kata dentist tak pandai baca doa? Saya dua dia aja. Saya berdua dengan dia aja. Berdoa untuk Unku Aziz. Balik-balik tu saya tulis puisi inilah untuk Unku Aziz. Saya tu ingat saya
nampak ramai orang bertanya di mana kubur dia, di makam pahlawan ke orang tanya. Orang tanya saya. Saya kata sama ada dia di makam pahlawan atau tidak, itu terpulanglah kepada kerajaan untuk menentukannya. Baiklah, saya tulis. Puisi buat Pak Ungku Aziz. Semalam aku ke pusaramu. Bukan di makam pahlawan, tapi di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara. Bersemadi Pak Ungkuku di lot B0761. Nak cari pun payah. Dalam tafakur Al-Fatihah, kulihat perwira perkasa penabur jasa. Dan aku terkenang kemurnian jiwa setinggi puncak titiwangsa. Kudoakan kau sejahtera. Itulah Pak Ungku Aziz. Pada kehidupan tidak berkebesaran memakai gelaran. Pada kehidupan tidak berkebesaran memakai gelaran. Dan pada persemadian, bersama jelata dia, marhain pun juga. Pada persemadian, bersama jelata dia, marhain pun juga. Kau, Pak Ungku, mengajar mengharap bangsa memelihara integriti, membersih jiwa, berdikari dan percaya diri. Kau mengajar memelihara integriti, membersih jiwa, berdikari dan percaya diri. Kini, Pak Ungku, manusia di sini sedang bersengketa mereka. Korupsi melanda-landa akibat retak minda. Korupsi melanda-landa akibat retak minda. Bahagiakah kau, Pak Ungku, sewaktu hayatmu, atau berkesal hati pada harapan yang tidak kesampaian? Kini kau berjalan pulang, pulang ke alam abadi. Dan ketika kau berjalan pulang, Pak Ungku, aku tidak perlu berkhawatir kau akan tersesat jalan. Aku tidak perlu berkhawatir kau akan tersesat jalan. Karena kau membawa banyak bekalan, penyuluh haluan. Kau, Pak Ungku, membawa banyak bekalan buat menyuluh haluan. Dan ketika kau berjalan pulang, aku reda melepaskanmu dan mengucapkan selamat pulang, wahai Pak Ungku yang terbilang. Hashim Yaakob, ingatan 8/3, 24 Disember 2020. Saya sebut ingatan 8/3 ialah kerana Pak Ungku adalah naib chancellor yang ketiga dan saya adalah naib chancellor universiti yang ke-8. Bukankah itu suatu perkara yang barangkali saudara akan bertanya, tapi saya tak beri peluang nak tanya apa sebab dari 8/3. Betul, Datuk. Saya baru nak tanyakan Datuk tadi tentang apakah maksud ingatan 8/3. Baik, tapi Datuk dah menjawabnya dahulu. Baik, sebenarnya saya sebab apabila Datuk mendeklamasikan puisi ini, frasa-frasa seperti kemurnian jiwa, ya, kebersamaan, ya, bersama jelata, dan ayat ini, kau mengajar integriti, bersih jiwa, berdikari dan percaya diri, bekalan menyuluh haluan.
inilah satu frasa yang menggambarkan sebenarnya seorang yang betul di hatinya dekat dengan Pak Engku. Saya rasa pagi ini mendapat aura Pak Engku apabila Datuk secara tuntas bercerita kepada kita hampir satu jam setengah ini tentang Pak Engku Aziz. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit daripada Datuk. Silakan Datuk. Ya, ada sedikit daripada saya. Harapan saya ialah ini tanah air kita. Tanah air orang Melayu, tanah air orang Cina, tanah air orang India, tanah air orang-orang lain daripada Sabah dan Sarawak. Kita mesti pelihara tanah air kita ini. Dan kita bersama-sama mesti pelihara tanah air kita ini. Dan kita mestilah saling hormat menghormati antara satu sama lain supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang sejahtera dunia dan akhirat. Itu adalah harapan saya dan saya pasti ini adalah harapan Pak Engku Allah Yarham, Engku Aziz juga. Dan juga harapan semua orang. Jadi saya, itulah doa saya pada waktu ini supaya anak cucu kita, apapun bangsa kita kan, akan hidup bersama di dalam keadaan yang harmoni, di dalam keadaan yang baik dan bersatu padu. Orang, I am 72 years old now. And apa harapan saya? Harapan saya ialah itu sajalah. Untuk bekalan dan menjadi warisan kepada semua bangsa, rakyat, warga negara tanah air kita ini. Itu saja, Saudara Ghani. Okey ke? Macam baik. Itu. Ini tanah air. Ini tanah air kita. Mungkin sebelum kita tutup, saya bacakan beberapa komen ya daripada netizen ataupun pelayar media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Pandian Velusami mengatakan, Pak Engku ikon negara, tiada galang gantinya. Lestari Kasih mencatatkan di sini, semoga dicucuri rahmat ke atas roh perwira unggul. Allah yarham Pak Engku Aziz. Muhammad Nizam Razali berkata hari ini, pagi ini, penceritaan tokoh arwah Pak Engku. Tahniah Prof. Dr. Hashim Yaakob. Terima kasih. Imi Halmini menyatakan, ini tanah air kita. Seperti pesanan Datuk tadi, ini tanah air kita. Begitulah komen yang diberikan oleh pelayar dan sebenarnya apabila Datuk memberikan perkataan ini tanah air kita itu menimbulkan sebab saya pagi ini. Kerana Datuk sangat beruntung kerana dapat bersama-sama dengan Pak Engku dan melihat proses pembangunan negara kita dilakukan. Dan satu tanggungjawab pula yang diamanahkan oleh Datuk kepada generasi muda agar memelihara tanah air kita. Saya sebenarnya tak puas. Mungkin Datuk nak cakap sikit lagi sebelum saya tutup. Silakan Datuk. Lagi? Nak lagi? Lagi sikit. Ya. Apa benda yang nak? Pesanan Datuk kepada generasi muda supaya mereka betul-betul menjaga ini tanah air kita. Kalau kita hendak menjaga tanah air kita, buat macam saya. Saya pergi ke Universiti Islam Antarabangsa dan belajar Diploma in Islamic Studies. Di dalam diploma itu, ada bahagian yang agak besar yang mengkhusus kepada perbandingan agama. Kita belajar agama-agama situ semua. Agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama semua dalam tu. Dan saya bagi pertama kalinya, saya dapat memahami agama-agama bangsa-bangsa rakan-rakan saya di dalam negara ini. Dan maka saya menghormati mereka. Apabila mereka membuat itu dan membuat ini di dalam agama mereka, saya menghormati mereka, buatlah, tidak mengapa, sebab itu adalah agama awak, suruhan awak. Tetapi saya juga mengharapkan supaya awak juga menghormati agama saya dan menghormati agama orang lain. Kita dilahirkan di dalam keadaan yang berbeza-beza, iaitu
kalau kita dilahirkan orang Melayu, maka agama dia Islam. Kalau dilahiri dalam family orang India, besarlah kemungkinannya dia akan menganut agama Hindu atau Kristian adalah juga. Dan begitu juga orang-orang berbangsa Tionghoa, banyak yang akan beragama Buddha. Jadi apabila kita tahu bahawa ini adalah sensitiviti-sensitiviti rakan-rakan senegarawan kita, senegara kita, maka kita akan dapat hidup bersama-sama. Itu saya fikir. Itu saya fikir kerajaan pada waktu ini kena introduce juga dalam universiti-universiti dan sekolah. Apa benda? Comparative religion. Perbandingan agama. Bukan kita nak suruh dia masuk agama kita. Bukan. Kita nak suruh tahu bahawa dalam agama saya ini saya kena buat, ini buat, kamu janganlah mengacau. Dalam agama awak, ini awak kena buat, ini awak kena buat. Dan saya pun tidak akan mengacau. Begitu. Saya ingat kalau begitu kita buat, ini berfikir di luar kotak lah ni, saya belajar daripada Ongku Aziz. Bolehkah tidak kalau kita buat macam ni? Dan jangan ada orang yang akan mengata dia cuba untuk menjadikan seseorang itu masuk ke dalam agama dia. Bukan. Kita hanya beri dalam perkara ini, orang bangsa lain pun boleh mengajar. Asalkan dia ada ilmu tu, asalkan dia ada diploma in comparative religion. Dan dia mengajar lah. Dia boleh mengajar. Tapi kalau orang Melayu saja nak ajar itu, nanti orang kata pula nak betul aja. So kita mengajar. Saya boleh mengajar tau dalam bahasa comparative religion sebab saya ada diploma tu. Kalau saya masuk di sekolah rendah, barangkali boleh jadi ustaz kot. Dengan diploma tu. Boleh kan? Sekolah rendah lah, tak sekolah tinggi. Adalah nak mengajar Fatihah sikit-sikit tu boleh. So pesan saya Cik Ghani ya. Sebabnya saya sangat suka. Saya sangat suka mendengar Cik Ghani sebab. Saya suka. Sebab apabila orang sebab, itu bermaknanya dia menghayati dan dia menghargai. Seperti mana tiap-tiap hari raya kita balik, kita cium tangan mak bapak kita dan kita menangis. Raja pun menangis, profesor pun menangis. Siapa pun menangis apabila pergi cium tangan mak bapak pada hari raya. Betul ya Cik Ghani? Tapi itu adalah air mata mulia tau. Kita menangis sebab kita kenangkan budi kita. Sayangkan ibu bapa kita nangis. Itu berbeza daripada air mata hina. Air mata hina ialah apabila kita buat salah, orang denda kita, kita merayu tak dapat, kita pun menangis. Itu air mata yang hina. Air mata yang mulia ialah air mata yang menerima kasih, air mata yang syukur kerana nikmat yang diberi dari oleh manusia melalui keizinan Tuhan kita Allah Subhanahu Taala. So bila Cik Ghani kata sebab dua kali saya dengar tu, saya suka. Sebab apa saya suka? Sebab syarahan dan pendapat saya pada waktu ini sudah sampai ke dalam hati moderator. Bukankah kita apabila diundang itu, kita mahu menyampaikan sesuatu ke dalam hati penonton, pendengar, moderator. Ya, kalau itu sudah terjadi, maka itu bermakna kita sudah mencapai hasrat. Sudah mencapai hasrat. Dan kita ingin mengenang jasa Pak Ongku dan kita tengok bila ada bacaan sedikit daripada saya itu, dia meresap ke dalam hati sanubari saudara dan saudara ingat dan terkenang. Budi baik dikenang juga. Budi baik dikandung tanah. Ya. Dan semua itu. Jangan jadi satu pantun tu, saya tak suka betul dengan satu pantun. Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu tak boleh pakai. I think you should change that one. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibayar budi. Jangan bawa mati budi orang. Makna kalau kita bawa mati budi orang, you tak akan bayar budi dia. So, hutang budi dibayar budi. Barulah jadi okay.
Waktu you susah, saya tolong awak. Waktu saya susah, you tolong saya. Okay. Tukarlah perumpamaan daripada itu. Simpankan juga yang itu, tapi masukkan yang saya sebut satu itu juga. Yang bahasa boleh buat tu. Okay. Supaya kita akan menjadi lebih berterima kasih tentang budi-budi orang. Baik, baik Datuk. Terima kasih banyak atas pandangan yang telah diberikan, perkongsian banyak yang telah kita peroleh pagi ini dalam maudhu' bicara kita, peranan dan sumbangan Engku Aziz dalam bidang bahasa sastra dan budaya. Sesungguhnya saya kira dalam tempoh 1 jam 36 minit ini tidak cukup untuk kita bercerita, berceloteh, berkongsi pengalaman dengan orang yang sangat hebat, bukan saja dalam bidang pergigian tetapi juga dalam bidang seni dan sastra, iaitu Yang Berbahagia Kapten Datuk Profesor Emeritus Dr. Hashim bin Akim. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan bersua dalam maudhu' bicara yang lain pula. Sehingga itu, kepada semua pelayar dan pengikut media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka, saya ingin ucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha 1442 Hijrah yang akan kita sambut pada esok hari. Semoga kita semua menjaga SOP walau di mana jua kita berada, kerana kes semalam telah mencatatkan sebanyak 10,710 kes, dan ini menjadi tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia untuk bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19. Sehingga itu, sekian saja daripada saya, Gani Abu, Dewan Bahasa dan Pustaka. Salam Bahasa Jiwa Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.